Benteng Kuto Besak memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Sebagai benteng yang berada di jantung kota Palembang dan di tepian Sungai Musi ini, ada banyak sekali tempat wisata di sekitar benteng ini. Wisata yang paling mengasyikkan adalah menyusuri Sungai Musi menggunakan perahu yang tersedia. Selain itu, menyusuri Sungai Musi juga bisa dilakukan dengan menyewa kapal milik nelayan dengan membayar uang sekitar Rp100.000. Pengunjung juga bisa menikmati keindahan Jembatan Ampera dari kawasan BKB. Selain itu, BKB juga menyediakan tempat berbuka puasa yang unik berada di atas kapal. Restoran ini kerap disapa Warpung atau Warung Terapung. Hadirnya Tugu Iwak Belido di kawasan BKB sejak 2017 menambah keindahan landmark satu ini. Ikan belido sangat berjasa bagi perkembangan usaha makanan khas Palembang. Untuk itu, diabadikan dalam bentuk tugu. Ada pula tempat wisata lain seperti Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Di museum ini, pengunjung dapat menikmati sekitar 556 koleksi benda bersejarah, mulai dari bekas peninggalan Kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang. Nama Sultan Mahmud Badaruddin II dijadikan nama museum ini untuk menghormati jasanya bagi kota Palembang. Tertarik untuk cobain langsung ngabuburit di kawasan BKB? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!